Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jom tengok hari ni saya nak kongsikan masakan apa. Saya ada 5 biji telur, tepung gandum 1.5 mangkuk. Saya ada 1 mangkuk gula pasir. Saya akan gunakan 1 camca teh esen vanila. Ini saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk menu hari ini. Lima biji telur tadi cukup untuk dimuatkan dalam 1 mangkuk saiz sederhana ni. Tepung gandum ini saya perlu sangai dahulu dalam tempoh 5 minit untuk menjadikan dia lebih kering dan ringan. Sangai di atas api kecil ya, sehingga ia berdebu dan kering. Selepas itu kita tapiskan dia ya. Masukkan 5 biji telur tadi ke dalam mangkuk yang besar. Masukkan juga 1 mangkuk gula pasir tadi. Dan hari ini kita tak menggunakan tenaga elektrik ya. Kita guna tenaga manusia. Saya akan kocakkan atau pukul kedua telur dan gula ini sehingga kembang dalam tempoh 30 ke 45 minit. Barulah dia akan betul-betul kembang dan ringan. Jadi inilah senaman saya hari ini. Tak payah lagi buat aktiviti lain dan dijamin mengeluarkan peluh. Sekarang dia baru separuh kembang, belum kembang betul-betul lagi. Apabila dia kembang betul-betul, dia akan berwarna lebih terang, keputihan ya, dan ringan. Sekarang telur dan gula yang dipukul tadi telah pun betul-betul kembang, warna keputihan dan ringan. Saya gunakan acuan bahulu ni, acuan belimbing ya. Ada juga acuan buah cermai, acuan ikan dan acuan ikan emas. Saya oleskan dulu acuan ini dengan menggunakan minyak. Kemudian saya akan panaskan di dalam ketuhar selama 10 minit. Adunan telur dan gula yang telah siap tadi saya tambah dengan sedikit esen vanila. Adunan gula dan telur yang telah kembang tadi kita bancuh dengan sedikit tepung gandum, sedikit demi sedikit, dan kita agak-agaklah untuk mendapatkan kepekatan tepung adunan yang sesuai. Jikalau terlalu banyak tepung, kuih bahulu kita akan menjadi keras. Kita boleh agak-agak keadaannya. Ini adalah cara orang kampung. Saya belajar ni daripada arwah ibu dan nenek saya.
acuan yang telah diolis dengan minyak dan dipanaskan di dalam ketuhar tadi, kita keluarkan dan kita masukkan atau letakkan bancuhan tepung dan telur serta gula untuk dibakar menjadi kuih bahulu. Bakarlah pada suhu 170 darjah Celsius selama 12 minit. Gunakan kepanasan api atas dan bawah. Okey, 5 biji telur boleh menghasilkan 35 kuih bahulu menggunakan acuan belimbing. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Jumpa lagi.